tenang, berwibawa, elegan. Ya, dia kerap disapa Cak Mis. Nama panggilan Mis Bagus Solikin pun mengkapteni Persebaya Surabaya pada saat klub itu juara Liga 2. Ketika promosi ke Liga 1 musim 2018, Mis Bagus Solikin berkontribusi besar dalam perjalanan Persebaya mengarungi Liga 2. Mis Bagus Solikin pun menjadi andalan lini tengah Persebaya Surabaya hingga musim Liga 1 2019 dan menjadi wakil kapten. Sebagai gelandang tengah yang mayoritas memerankan posisi gelandang bertahan, Mis Bagus Solikin tak hanya mampu membaca dan menjegal serangan lawan. Mengalirkan bola ke depan dan mencetak gol tendangan bebas merupakan kemampuan lebih dari Mis Bagus Solikin. Langsung saja, untuk mengapresiasi kontribusi Cak Mis, kali ini tim Bahman Football telah merangkum 4 gol terbaik Mis Bagus Solikin saat berseragam Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya, tendangan bebas tidak mudah untuk dilakukan, tapi memang kelihatan tadi menerpa tiang gawang terlebih dahulu sebelum masuk, makin mempersulit untuk menjaga gawang dari PSBS Biak untuk mengantisipasi eksekutor tendangan bebas yang
tepat ya, dipilih oleh pelatih Alfredo Vera. Sudah berusaha untuk menepis dan terbang, tapi tidak bisa untuk menahan gol. Pojok sekali. Ya, ini cukup menarik bagaimana tiang dekat yang diambil oleh Miss Bagus Solikin. Ya. Biasanya dari jarak seperti itu ambilnya tiang jauh ya, tapi kali ini Miss Bagus Solikin mengambil tiang dekat dan mengenai tiang dan gol akhirnya masuk. Final pass tadi yang sangat terukur dari Randy Irwan.